Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini sahabat salam berada di Padang Arafah dan sekaligus akan berbagi informasi-informasi terbaru, suasana terbaru di Padang Arafah saat ini atau yang lebih dikenal dengan Jabal Rahmah. Masya Allah, suasana terbaru di Jabal Rahmah kita bisa lihat sahabat para doifullah doifur rahman yang ziarah ke Jabal Rahmah atau yang lebih dikenal dengan Padang Arafah. Ini posisinya ada di sebelah ke kanan dan ini adalah para penjual pedagang-pedagang ya yang memang menunggu jamaah-jamaah Indonesia. Ini kita bisa lihat sahabat, Masya Allah, ini banyak orang yang jualan di pinggir jalan nih, dipadati oleh pedagang-pedagang dan benar-benar diserbu oleh jemaah-jemaah Indonesia ya. Karena jemaah Indonesia itu paling suka berbelanja. Nih kita bisa lihat nih, Masya Allah, dan berbagai pernak-pernik oleh-oleh lengkap di sini ya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nih tuh diborong oleh jemaah Indonesia nih. Tuh sahabat, kita bisa lihat. Masya Allah, ramai sekali ya. Jemaah dari seluruh Indonesia, hampir rata-rata itu jemaah yang berbelanja ini jemaah Indonesia ya. Oh. Ya ya. Oh. Berbagai kostum dia kenakan. Nih, kita kesini. Masya Allah, di sini tambah rame loh sahabat. Tentu sahabat dan sahabati yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh pastinya sudah tahu dan rindu dengan suasana seperti ini. Nah, di sebelah kiri kita adalah Jabal Rahmah ataupun yang lebih dikenal Gunung Kasih Sayang. Dan kita bisa lihat suasana terbaru di Jabal Rahmah saat ini. Tuh, pada berbelanja semua jemaahnya nih. Dan tentunya sahabat salam doakan untuk kalian semua, semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya. Dan semoga bisa segera sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Masya Allah, tabarakallah ini sahabat. Oh, jemaah Indonesianya nih. Oh, penuh. Subhanallah, inilah suasana terbaru, situasi dan kondisi terbaru di Jabal Rahmah. Subhanallah. Tuh sahabat, Allahu Akbar. Oke. Jokowi katanya tuh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah tuh. Ini 90% ini jemaah Indonesia semua yang berbelanja ini sahabat. Ini 58, 52. Masya Allah, tabarakallah. Buka sekat tambah ramai loh sahabat. Tuh. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Kita masuk ke sini terlebih dahulu, kita ziarah ke sini dulu. Nih, orang yang Rp50.000 yang gaji 3 baju Rp100.000. Masya Allah, Masya Allah. 50 Masya Allah, Masya Allah. Masuk sahabat. Ini menyambut kedatangan doifullah doifur rahman Pak jamaah haji, benar-benar dipersiapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang benar-benar disiapkan agar supaya para jamaah haji merasa nyaman. Nah, haji. Kita bisa lihat ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Kita ke sini. Nah,
Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita doakan untuk kalian semua, semoga kalian semua sahabat dan sahabati diberikan kesehatan selalu, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga bisa segera sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Seperti ini suasana terbaru di Padang Arafah menyambut kedatangan jamaah haji saat ini. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat, rezeki yang barokah, kesehatan, dan semoga bisa sampai ke Baitullah, bisa umrah dan haji, dan semoga bisa ziarah ke Padang Arafah. Ini suasana terbaru, memang sangat ketat sekali pengawasannya karena memang tidak diperkenankan untuk mendekat. Para jemaah hanya diperbolehkan datang ke Arafah itu melalui batasan ini. Selain itu memang tidak diperbolehkan, no interest stop only. Jadi hanya petugas yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Kita bisa lihat suasana-suasana terbaru. Mungkin ada sebagian sahabat yang sudah rindu dengan suasana saat ini. Nih, memang tidak ada petugas, tidak ada jamaah yang boleh masuk menjelang pelaksanaan haji. Dan ini adalah para jamaah Indonesia juga. Masya Allah, tabarakallah. Kita kesini. Ayo kita kesini. Ini masya Allah ramai sekali ya. Pedagang-pedagangnya, pembelinya pun. Ayo pun 50 ribu. Nih. Luar biasa ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah penziarah-penziarah yang datang ke Jabal Rahmah sambil melihat suasana terbaru di Jabal Rahmah saat ini. Semoga senantiasa semuanya dilalui dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dan semoga bisa segera sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Mora. Hayang. Jadi pasar kaget ya. Iya. Setiap ada pasar meledak. Ayo kita ke sana ya. Iya, yuk. Ini pacar merah katanya. Dan bahkan lebih memahami bahasa Indonesia dibandingkan bahasa-bahasa lain. Karena di lapangan sendiri peminatnya itu lebih banyak orang Indonesia, para jemaah yang berbelanja. Nih. Ayo yang belum belanja cepat belanja. Home serial udah belanja pak? Dapat oleh-oleh, mantap. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Tak bosan-bosannya, selalu saya doakan untuk kalian semua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu, diberikan panjang umur, harapannya cepat tercapai, dan semoga bisa segera sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dulu, izinkan shalatul mustaqim dari Jabal Rahmah, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.